Kebakaran terjadi di Jalan Ketentraman Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Diduga kebakaran berasal dari kompor salah satu penghuni rumah dan mengakibatkan 3 rumah ludes terbakar. Apartemen Medit persis nih. Api berkobar membakar bangunan semi permanen yang berada persis di belakang apartemen. Dalam peristiwa ini, 3 rumah warga ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan kompor dari salah satu rumah warga. Api kemudian merambat ke bangunan lainnya. Akses jalan yang sempit, saudara, dan kurangnya sumber air sempat menjadi kendala untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam dari Sudin Gul Karmat Jakbar dikerahkan ke lokasi. Saya tadi tanya-tanya, alhamdulillah sih selamat semua, karena waktu pas kejadian semua dia sudah pada keluar, karena saya juga infoin di musola juga. Terus masuk mobil atau untuk mematikan api, warga pun agak sulit. Karena itu satu posisi di mana? Di pojokan.